Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, Shahidan mahu Zahid dikenakan tindakan disiplin. Berita sepenuhnya. Susulan pemecatannya daripada jawatan pengerusi UMNO Perlis, Shahidan Kasim menggesa UMNO mengambil tindakan disiplin terhadap presiden parti itu, Ahmad Zahid Hamidi, kerana menyokong ketua pembangkang Anwar Ibrahim. Dalam sidang media yang diadakan malam ini, Shahidan menegaskan bahwa mereka yang melanggar pendirian UMNO yaitu No Anwar, No DAP, No PKR perlu berdepan tindakan. Jawatan kuasa disiplin tak boleh diam diri untuk ambil tindakan kepada mereka yang melanggar keputusan parti. Contohnya ialah No Anwar, No DAP, No PKR. Kita dapati ada satu surat yang telah ditulis oleh Presiden kepada Agong dan disaksikan oleh Datuk Seri Najib Razak, dan surat itu semua kita diam kerana kita nak jaga hubungan harmoni politik. Tapi hari ini saya timbulkan surat itu. Ini ialah melanggar keputusan parti, katanya. Menurut Shahidan, isu kedua adalah berhubung rekaman audio yang didakwa perbualan telepon antara Zahid dan Anwar sejurus lepas Perhimpunan Agung UMNO. Kedua-dua ahli parlimen atau ahli politik itu menafikan terlibat dalam klip audio berkenaan. Jadi saya rasa dalam audio berkenaan menunjukkan ada perancangan menyokong Anwar. Jadi jawatan kuasa disiplin kena ambil tindakan pada audio tersebut, katanya. Dalam sidang media berkenaan, Shahidan berkata dia memiliki banyak maklumat dan memberi bayangan bahwa terdapat usaha untuk mengumpulkan tanda tangan kepada Anwar di parlimen tetapi gagal. Itu saya ingat kita cakap lepas raya sebab bulan puasa tak bagus. Sebenarnya saya mengetahui banyak benda tapi semua saya simpan untuk menjaga keharmonian parti, katanya. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.